Anas dan Andara dalam YouTuber pemula. Yo. Oke guys, sekarang kita berada di Palu, tepatnya di lokasi pasca tsunami di Pantai Nomoni. Nah, di belakang saya guys, itu adalah bekas reruntuhan jembatan kuning. Nah, beginilah situasi kondisi setelah pasca tsunami guys. Kering kerontang guys. Nah, oke guys, kali ini kita akan nge-review, lihat-lihat lokasi tempat awal terjadinya tsunami guys. Jadi pada saat pas pesta Nomoni beberapa saat yang lalu, awal mulanya itu adalah gempa. Setelah gempa, air laut dari belakang saya ini naik guys, terus menghantam jembatan kuning. Tuh, bekas jembatan guys. Oke guys, nah, saya bersama Andara, anaknya Angkunas yang paling cantik. Oke guys, tsunami guys. Yuk kita mendekat, lebih dekat, lebih dekat. Kalau bangunan sih tidak seberapa parah, cuman lokasinya yang bergeser. We'll be right back.
Pak, sedikit kan bagian. Nah, kan sering begadang begadang susah. Tapi kesini langsung jadi bagus. Gue jauhnya Pak. Itu pertanyaan itu lumayan. Ada itu kan. Ya, perhatikan kembali. Ada yang itu yang hijau sana, yang kuning. Ya, ada. Terus ini yang tinggi tanah ini, tinggi ini, tanah tinggi sih kan kita lewat. Ya, ini tanah ini. Ada yang dua di sini. Mati. Timur semua. Yang bisa dievakuasi cuma 800 ini. Tapi masih ada 2 mayat di dalam. Dibawa situ di? Ya, karena persidangan hampir 3.000 orang mati. Di mana BTN di sini? Ini enggak, ini semua BTN semua ini? Oh. Kita ini di luar kulitnya ini. Ini bukan BTN. Ya, karena waktu awal operasi kan di sini parkir besar. Jadi, ini jalan yang jatuh. Di belakang kita punya rumah ini BTN semua sudah. BTN semua ya? Di sana masjid yang tergeser, Pak. 200 meter. Di mana itu? Di mana? Ini biru-biru orang. Yang ya, itu tidak tergeser itu, yang di sini tergeser ini. Itu sana be yang ada rumah kuning itu. Karena kami dapat di situ ada 30 jenazah yang tumpuk. Yang miring kayak gitu. Ya, kalau masjid di dalam perumnas besar dia tenggelam dia. Di mana dia? Tenggelam. Oh, tenggelam. Di situ dia banyak orang mati, 60 orang. Ada 30. Karena dia enggak pelari sih, Bang. Sementara ada juga. Baru gelap. Pas kebakaran, makanya banyak jenazah itu yang tidak utuh. Yang kebakaran banyak juga. Orang dari sana sudah hilang. Iya, sudah.